Halo bosku, ketemu lagi. Jadi kesempatan kali ini saya akan memotong pelepah si pohon ini, bos, si pohon kelapa ini. Sudah saya potong satu pelepah. Kayaknya ada beberapa yang harus saya buang lagi, bos. Thank you.
kelapa ini boleh kita buang. Ini sudah tidak ada kehidupan lagi, bos. Oke, demikian saja untuk kali ini. Jadi kenapa saya memotong pelepah ini? Si pelepah pohon ini terkena hama, bos. Banyak apa namanya? Banyak telur-telur seperti telur semut sama kutu putih. Dan itu kondisinya sudah lumayan parah. Makanya saya buang saja pelepahnya supaya tidak menjalar ke pelepah yang lain. Jadi di sini saya sisakan 2 pelepah saja. Dua pelepah, satu pelepah yang sudah mekar, satu lagi masih janur, masih tunas. Mudah-mudahan kedepannya jadi sesuatu yang bagus lah. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, jangan lupa bernapas. Salam nawanwelah, bebas.